Presiden Joko Widodo tiba di Ibu Kota Nusantara untuk melakukan sejumlah pekerjaannya sebagai kepala negara. Selain Jokowi dan Wapres Maruf Amin yang ke IKN, turut dampingi juga antara lain yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Di awal kedatangannya di IKN, Jokowi mengumpulkan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan sejumlah petinggi kedua instansi tersebut. Pertemuan digelar di Ruang Nusantara Istana Negara IKN dan Wakil Presiden Maruf Amin juga mengikuti Jokowi untuk berkantor di IKN. Maruf Amin diagendakan untuk ikut sidang kabinet terakhir mendampingi Jokowi. Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.